sahabat, ada satu yang saya nak sampaikan, mungkin teka-teki lah, mungkin boleh kan. Apa dia kita solat tapi kita dapat dosa? Kita solat tapi kita dapat dosa. Dan ni selalu berlaku hari-hari ketika kita solat. Dekat musola ni lah, kat tempat ni. Yusri Al-Qamus. Dah jawab? Saya boleh jawab. Pagi ni kita apa, gerak-gerakkan otak sikit kan. Kita sembahyang ni betul dapat pahala kan. Kita sembahyang kita dapat dosa. Apa dia? Budi macam nak jawab lah. Curi duit. Itu dah batal solat. Ni kita masih dalam solat, sembahyang baik-baik, tak ada perkara membatalkan solat, tapi tetap dapat dosa. Boleh, pelik kan? Jadi, ada boleh jawab ke? Ada boleh jawab, siapa? Okey, jawapan dia iaitu kita solat di tempat laluan orang. Dalam fiqah dia ada bab, maknanya fiq kan, maknanya kita sembahyang, contoh di tempat kita yang sekarang ni, laluan depan Cik Sakariza adalah tempat laluan wuduk kan. Okey. Jadi selepas pada dia tu ada satu laluan, jadi biasanya orang kita akan sembahyang. Bila dah ramai sangat, dia akan masuk dekat-dekat betul-betul dekat pintu tu. Kan, sah pertama tu. Menyebabkan orang ambil wuduk susah. Dan kadang-kadang bila dia lalu pun, dia terpaksa betul-betul hampir kepada orang yang semayang tu. Okay, jadi, orang yang semayang di tempat laluan begitu, bila orang tu terpaksa lalu, sebab tak ada laluan lain lah, nak ambil wuduk. Contohnya, tempat lain dah penuh, inilah tempat wuduknya. Akhirnya, dia terpaksa tempuh orang yang sedang solat. Akhirnya, orang yang solat tu menanggung dosa orang yang lalu tu. Sebab orang lalu tu tak tempat lain lah nak lalu kan? Jadi dia terpaksa tempuh. Bukan orang lalu tu berdosa, tapi orang semayang tu tanggung dosa, sebab dia semayang di tempat laluan. Satu lagi kat tepi-tepi dinding tu kan, dinding kayu tu. Jadi kalau situ tempat laluan utama, jadi bila kita semayang penuh sampai situ, katakan orang tu nak lalu tak boleh, dia terpaksa menyelit, ganggu kita. Orang semayang tu tanggung dosa orang lalu menyelit dengan dia tu. Jadi kesimpulannya, Islam mengajar kita, walaupun dalam keadaan kita sembahyang, kita kena utamakan itu hak orang lain. Bukannya kata kita nak sembahyang, aku sembahyang, aku tak peduli kat mana-mana aku nak sembahyang. Tempat laluan orang ke, apa ke, aku tak kisah sebab aku nak sembahyang kan, contohnya. Tak boleh. Kita kena tengok juga tempat laluan aku ni tempat laluan orang ke bukan. Contohnya, depan pintu, contoh dah kan, semua dah penuh. Tiba-tiba, ada seorang tu dia kata, aku nak ambil saf utama. Semua dah penuh ni kan. Dia kata, sah pertama ni afdal. Dia pergi tu depan pintu tu, pintu laluan tu kan. Tak boleh lah. Walaupun dia nak dapat afdal duduk depan pintu tu, tapi dia tak dapat sebab dia mengganggu orang lain. Jadi mudah-mudahan lepas ni boleh bajet lah. Maknanya kalau sah pertama ni sampai Cik Kazim tu je lah. Lepas pada tu jangan penuhkan lagi. Biar kita masuk TBTC ni kan. Tembus TBTC ni. Kalau pecah dinding ni pun tak apa kan. Sampai ke sana. Biar ke belakang. Jangan kita ke depan. Saya tengok bila penuh, orang semua nak ke depan. Menyelit sampai ke dinding sana. Dan kan TPTC tu kosong. Tak ada masalah. Buka je pintu tu, kita buat sah baru kat dalam tu. Kan? Itu lebih baik dan tak mengganggu. Tapi jangan duduk dekat pintu laluan tu, mana buat lah. Biar nampak ada orang boleh keluar dan masuk. Itu yang terbaik. Satu kalau apa kita yang apa ni, kalau kita anik ke depan ni, Itu lagi bagus. Tapi papan tu pendek kat sana. Ya lah, maknanya dia tak apa kata orang tu. Tak mengganggu lah. Itu mungkin boleh difikirkan lah. Maknanya kalau papan penghadar ni dia letakkan betul-betul kan, biar nampak ada laluan lah daripada pintu tu kan. Masalah pintu tu dah ke situ, letak situ, nak masuknya pula susah kan. Jadi mungkin lah boleh tepuk ke mana kan. Dalam bawah tanah ke. Lagi solat tu asal kita punya tu Tak ada apa-apa lah kalau kita dah ada di penghadang situ kan. Tak ada masalah. Cuma orang biasanya bila time penuh, kita penuh, dia akan pesan pertama ni betul-betul sampai kat pintu tu. Jadi nak lalu, orang nak lalu tu dia sipi-sipi lah, hampir-hampir mengganggu soft orang yang sedang
sedang solat tu kat tepi-tepi sana tu kan. Jadi mana kalau boleh soal pertama tu bajet dah maknanya agak-agak jangan sampai agak orang lalu ni tak lalu kat dia. Jadi kalau ada orang yang datang lambat tu jangan penuhkan yang depan. Yang lambat tu penuhkan belakang. Tu betul kan? Penuhkan belakang sebab yang tepi ni mesti kalau dah penuh dia lebih pada tu adalah laluan orang lah lalu. Bukan kita nak penuhkan depan. Penuhkan yang belakang. Mana kebakar lah. Bila makin ramai makin kebakar lah. Yang makin ramai makin kebakar menyebabkan orang nak lalu daripada depan tak boleh. Okey. Kecuali lah kalau tutup pintu tu, maknanya tembus ikut majalah, tembus ikut TPTC, kalau belakang tu lain cerita lah kan. Maknanya itu dah tak ada dah luar, maknanya kita dah tahu time solat itu pintu depan akan ditutup. Tu bukan lagi menjadi laluan. Jadi tu tak ada masalah. Tapi sekarang bila pintu terbuka, orang tahu itu laluan untuk nak ke belakang ambil wudu ataupun laluan ke depan ni untuk ambil wudu. Dia jadi laluan utama. Jadi sama-samalah. Saya rasa untuk pagi ni itu sebagai peringatan tazkirah supaya kita solat tapi tidak menanggung dosa. Penting sebab dalam Islam maknanya walaupun kita solat tapi mengutamakan hak orang lain tu juga utama. Bukannya kerana kita solat tu afdal, kita menafikan hak orang lain, tak boleh. Islam ajar kita sampai ke tahap tersebut. Qul qawli hadza astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kafarat. Assalamualaikum.